Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi bersama saya Eni. Video kali ini adalah video perjalanan saya ke Jakarta. Untuk menuju ke Jakarta kali ini, saya menggunakan kereta malam yaitu kereta Singhasari. Berangkat dari stasiun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta menuju ke stasiun Jatinegara, Jakarta. Untuk perjalanan dari stasiun Wates menuju ke stasiun Jatinegara, sekitar 7 jam 44 menit, jadi berangkat dari stasiun Wates adalah jam 22 lewat 25 menit, jam setengah 11 malam gitu ya. Dan perkiraan sampai di stasiun Jatinegara Jakarta itu pagi, yaitu sekitar jam 6 lewat 9. Dan untuk kereta Singhasari ini nanti akan berhenti lagi di beberapa stasiun selanjutnya. Di antaranya adalah akan berhenti di stasiun Kutoarjo, stasiun Kebumen, stasiun Purwokerto, stasiun Cirebon, Jatibarang, Haurgelis, Cikampek, stasiun Karawang, stasiun Bekasi, stasiun Jatinegara, lalu pemberhentian terakhirnya adalah di stasiun Pasar Senen. Jadi saya akan berhenti di satu stasiun sebelum tujuan akhir dari kereta Singhasari ini. Untuk kereta Singhasari ini terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif. Dan untuk kali ini saya memilih kereta kelas eksekutif. Jadi seperti inilah kelas eksekutif dari kereta Singhasari. Dan setiap kali saya menggunakan transportasi umum, saya lebih senang kalau saya mendapatkan tempat duduk yang dekat jendela seperti ini. Jadi saya pilih bangku yang dekat jendela. Dan untuk kereta Singhasari ini disediakan juga tisu basah dan masker untuk digunakan. Dan karena ini berangkatnya malam gitu ya, jadi saya tidak bisa menyuguhkan kepada kalian pemandangan-pemandangan yang bisa tampak dari jendela kereta yang saya tumpangi ini. Jadi mungkin dilanjut saja untuk keesokan harinya ya teman-teman ya. Selamat pagi, alhamdulillah masih bisa berjumpa dengan pagi hari. Dan ini adalah pemandangan pagi hari dari balik jendela di kereta Singhasari. Suasananya ini masih sekitar jam setengah enaman ya, masih agak-agak gelap-gelap sedikit gitu ya. Dan tidak lupa juga saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah selalu mendukung channel ini untuk bisa terus berkembang. Saya hanya bisa mengirimkan doa kepada kalian, semoga kalian semua selalu dilimpahkan rezeki, diberikan kesehatan selalu ya teman-teman. Dan untuk kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik belnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, kalau kalian ada nggak di antara kalian menonton video ini yang suka bepergian menggunakan kereta? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar pengalaman menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu ya. Mungkin bisa disampaikan di kolom komentar supaya kita bisa berinteraksi ya teman-teman. Dan ini juga sebentar lagi saya akan tiba di stasiun Jatinegara. Dan alhamdulillah, hirobil alamin, akhirnya saya tiba di stasiun Jatinegara dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan inilah pemandangan suasana di stasiun Jatinegara di pagi hari. Dan ini adalah stasiun Jatinegara. Sudah banyak perubahan yang ada di stasiun Jatinegara ini. Terakhir saya ke stasiun Jatinegara ini itu ya masih dalam proses tahap pembangunan, jadi masih berantakan banget. Dan setelah sekian lama saya tidak menggunakan kereta untuk turun di stasiun Jatinegara, sudah banyak perubahan yang terjadi dan stasiun Jatinegara ini makin keren.
Dan untuk ke tempat tujuan, saya biasanya kalau dari stasiun Jatinegara ini menggunakan bajai. Ini dia bajai yang akan saya tumpangi, karena jaraknya juga gak terlalu jauh. Jadi saya pakai bajai aja gitu, karena saya juga gak bawa rombongan, gak bawa barang-barangnya terlalu banyak juga gitu. Jadi naik bajai juga udah oke kok. Yuk kita naik bajai. Oke, itu dia tadi perjalanan saya dari Wates menuju ke Jakarta kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.